الحمد لله الذي جعل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم صلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم سورة المائدة آيات yang ke-100 arti ayat kul katakanlah La yastawil khabisu wa tayyib. Tidak sama yang buruk itu dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis. Walaupun kebanyakan yang buruk itu banyak yang menggoda kamu, banyak yang menggiurkan kamu. Fattakullah ya ulil albab. Maka bertakwalah hai orang-orang yang berakal. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Begitu sayangnya Allah kepada kita, nikmat diberikan tak pernah putus-putusnya. Allah berikan kita nikmat ketenangan jiwa, ketentraman batin. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Subhanallah. Bahkan kalau kita coba hitung nikmat yang Allah berikan itu, enggak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil memperjuangkan Islam ini minazulumati ilan nur, penegak panji kebenaran, perintis jalan kemakmuran sejak dari nun jauh di seberang sana, gurun pasir tandus Saudi Arabia. Ayolah hadirin wa mustamil kiram wa ikhwatil a'izzah. Beberapa bulan yang lalu, saya dengan rombongan berangkat dari Jakarta menuju ke beberapa negara bekas wilayah kekuasaan Rusia. Mulai mendarat dari Uzbekistan, melanglang buana di sana dan masuk ke negara-negara jirannya. Dalam perjalanan sepanjang hampir 20 hari, suatu hari kami dihadapkan dengan persoalan di perbatasan. Di saat itu ada rombongan anak-anak muda yang nampaknya belajar di negara bersangkutan. Kami mencoba berdialog, minta tolong. Anda sebagai mahasiswa, Anda yang pernah bekerja di sini, tolong kami. Karena Anda yang menguasai bahasa di negeri ini. Dengan santai mereka menjawab, kami enggak mau terlibat, Pak. Kami ingin aman, kami ingin kuliah, kami ingin bekerja di sini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melihat kasus ini saya teringat pesan Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan golongan jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati tidak digunakan
kasus tadi, di saat dia lihat orang-orang tua yang memerlukan bantuan mereka sebagai angkatan muda, sebagai anak muda, dan itu pun berasal dari negeri yang sama, gak ada rasa keinginan untuk membantu saudaranya sendiri di saat ada masalah. Kita punya hati, kita masa bodoh terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Merasa kita sekarang pintar, tidak lagi ada hormat kita kepada orang tua. Begitu kasarnya kita berbicara kepada orang tua. Ini yang terjadi akhir-akhir ini. Apalagi kita sesama umat Islam yang selama ini kita proklamirkan, kami adalah orang-orang yang beriman. Tapi kadang hanya karena persoalan sepele, berbeda pendapat, berbeda pemahaman agama, berbeda kelompok, kita rela gadaikan ukhuwah Islamiyah kita. Kita rela gadaikan kebersamaan kita. Sedangkan Allah dalam Al-Quran sudah ingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Jangan bercerai-berai. Maka selama ini Allah titipkan hati kepada kita, dan kita masa bodoh kepada saudara kita, tidak ada rasa empati di saat saudara kita bermasalah, butuh bantuan kita. Di saat saudara-saudara kita di Wamena sana diusir, rumahnya dibakar, semuanya, semuanya diam. Tidak ada rasa empati kita untuk membantu saudara kita. Setidaknya kita mendoakan mereka untuk sabar menghadapi ujian ini. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi mata enggak digunakan melihat kebesaran Allah. Begitu banyak di hadapan kita, di depan mata kita persoalan yang terjadi, seolah-olah kita diam. Di saat kemungkaran terjadi dalam keluarga kita, punya anak perempuan masih tidak menutup aurat, anak orang tua kita enggak sholat, kita diam seolah-olah itu hal yang biasa. Padahal kita selalu belajar, iza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih, apabila kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Fa illam tastati' fa bilisani, enggak sanggup kita dengan lisan, enggak sanggup dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Yang ketiga, walahum azanu la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi telinga tidak didengarkan, tidak digunakan untuk mendengarkan tausiah-tausiah agama, nasihat-nasihat kebenaran. Setiap hari kita bisa mendengar kajian, setiap saat dengan handphone yang kita punya, kita bisa mendengarkan tausiah-tausiah agama. Tapi lihat apa yang terjadi di sekeliling kita, masih banyak yang masa bodoh terhadap aturan Allah. Di saat azan berkumandang, masih banyak saudara-saudara kita yang enggak sholat. Di saat banyak saudara-saudara kita butuh uluran tangan kita, zakat sedekah pun kita masih hitung-hitungan untuk mengeluarkan. Di saat kemungkaran ini terjadi merajalela di hadapan kita, apa yang akan kita perbuat? Akankah kita diam di saat kemungkaran ada di depan kita, di saat saudari-saudari kita, anak-anak perempuan-perempuan kita yang bekerja harus melepaskan jilbab mereka, membuka aurat mereka. Ini juga terjadi gak jauh dari kita. Di Cikini Gold Center, di sana saya berniaga, berdagang di sana. Banyak anak-anak gadis kita yang bekerja pergi dengan rapi, dengan pakaian jilbab. Apa yang terjadi di sana? Mereka masuk ke toilet, lepas jilbab, kemudian menjadi pramuniaga. Saya tanya, kenapa kalian begini? Kami gak boleh, Pak. Gak boleh pakai jilbab. Kami harus melayani orang yang membeli emas berlian. Al-hadirin mustamil kiram ya khawatil izzah, siapa yang bertanggung jawab dengan persoalan ini? Di saat hati yang Allah titipkan kepada kita, mata yang Allah titipkan kepada kita, telinga yang Allah titipkan kepada kita, satu pun tidak pernah kita gunakan. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afatud dina salasa." Ada tiga perkara yang merusak agama.
Yang pertama apa? Faqihun fajir, faqih atau ulama, ustaz, kiai, buya yang jahat. Dalam masyarakat, ulama merupakan orang yang sangat penting. Katanya dihargai, himbauannya disahuti, dan ajurannya ditaati. Walakin sayati zaman, akan datang suatu zaman yang mana akan muncul ulama-ulama yang suk, ulama-ulama yang jahat, katanya tidak lagi sesuai dengan perbuatannya. Prinsip atau kepribadiannya dapat berubah dengan tawaran uang dan pangkat yang rendah. Ini akan terjadi di akhir zaman nanti. Tapi apakah ulama itu hanya dikatakan para ustaz saja? Tidak, termasuk para ulama, para ilmuwan. Kita-kita yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan ilmu kepada kita. Apakah ilmu sudah kita amalkan? Atau malah sebaliknya, malah kerusakan yang kita buat di dunia ini. Zahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia. Yang kedua, wa imamu jair, imam atau penguasa yang zalim. Penguasa dalam masyarakat merupakan orang yang sangat penting. Apapun persoalan yang terjadi dalam masyarakat, kita bisa lapor langsung kepada pihak pemerintah, penguasa. Tapi akan datang suatu zaman yang mana ketidakadilan itu datang dari pihak penguasa itu sendiri. Maka diistilahkan oleh Nabi, apabila mencuri orang-orang besarnya, mereka diamkan saja. Tapi kalau mencuri orang-orang lemah, mereka jatuhi hukuman. Apakah itu adil? Yang ketiga, wa mujtahidu jahil, mujahid atau ahli hukum yang curang. Apapun persoalan yang terjadi dalam masyarakat, persoalan hukum, mereka bisa minta bantuan kepada lawyer, para pengacara, kepada hakim-hakim yang adil. Tapi akan datang suatu zaman yang mana yang salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, afatud dina thalasa. Tiga komponen dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat merusak agama kita. Maka kembali kita kepada surat Al-A'raf tadi. Mari kita gunakan hati yang Allah sudah titipkan kepada kita untuk kita tingkatkan rasa empati kita. Allah titipkan kepada kita harta yang berlimpah ruah. Keluarkan hak-hak anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang terlantar. Kita lihat saudara-saudara kita perlu bantuan kita. Apapun profesi kita, kita bantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kita dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kejahatan. Muhammadiyah, perserikatan kita punya lembaga haji dan umrah sekarang. Kita punya izin-izin umrah, kita punya izin-izin haji. Kita manfaatkan, kita bantu saudara kita. Supaya apa? Jamaah yang berangkat haji dan umrah pun mereka bisa beribadah sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita yang memakai baju Muhammadiyah, kita yang merupakan warga Muhammadiyah, pergi kita ke Mekah, yang di sana dilakukan adalah tahayul, bid'ah, khurafat. Begitu banyak praktek-praktek ibadah yang dilakukan yang tidak sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Maka ini adalah di antara segmen dakwah yang perlu kita fikirkan bersama. Kita support apa yang ada. Majelis Tabligh punya travel haji umrahnya. Lembaga haji umrah kita juga punya travel haji dan umrah. Mari kita support bersama. Dalam rangka apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita bisa menjadi pelayan tamu Allah, tentu Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Jangan sampai kita sudah Allah berikan hati, kita Allah diberikan oleh Allah kita mata, telinga, kita tidak gunakan. Maka ini yang Allah ibaratkan dalam Al-Quran, ulaika kal'an'am bal hum adall, mereka taubahnya seperti binatang ternak. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Akan kami penuhkan neraka jahannam itu dengan golongan jin dan manusia. Yang pertama, mereka punya hati tapi tidak menggunakan hati yang Allah berikan. Mereka punya walahum adhanu la yasma'una biha, walahum a'yunu la yubashiruna biha. Mereka punya mata tapi mata enggak digunakan melihat kebenaran. Punya telinga tapi telinga tidak digunakan untuk mendengarkan tasyiah-tasyiah agama.
ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Kalau kita buka kitab tafsir, kenapa begitu keras Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan manusia seperti binatang ternak ini? Bahkan dalam ayat sebelumnya Allah ibaratkan manusia itu seperti kalbun, seperti anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ar wattaba hawah. Ingin kami angkat manusia itu, derajat manusia itu dengan ayat-ayat kami, kata Allah. Walakinnahu akhlada ila al-ar, tapi mereka terlalu condong kepada dunia. Wattaba hawah, dan terlalu mengikuti hawa nafsu mereka. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, maka perumpamaan manusia seperti ini tak obahnya seperti anjing. Bagaimana anjing dalam Al-Quran? إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ أَوْ تَقْرُقُ يُحَلْحَسْ, engkau halau anjing itu atau engkau biarkan anjing itu, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Artinya apa? Lambang ketidakpuasan dalam hidup. Allah berikan kita begitu banyak nikmat tapi tidak pernah mau kita syukuri. Yang ada di pikiran kita adalah bagaimana uang bisa terkumpul banyak, kerja, kerja dan kerja. Sehingga apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia tapi takut mati. Ila hadirin mustamil kiram, ikhwati al-izzah, bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang berbahagia. Tidak hanya dalam Al-Quran itu menjelaskan perangai karakter manusia yang jelek-jelek saja, seperti binatang ternak, seperti anjing, tapi ada juga yang bagus. Bagaimana Allah yang ibaratkan dalam surat An-Nahl, bagaimana karakter lebah. Kemanapun lebah tinggal, di pohon manapun lebah tinggal, lebah tidak pernah mematahkan dahan pohon ranting. Lebah kemanapun dia pergi, selalu terbang bersama. Lebah apapun yang dia makan, dari yang baik-baik, yang dikeluarkan pun, yang dikeluarkan juga baik. Madu yang merupakan obat bagi kita. Tapi lebah, sekali kita ganggu, kemanapun kita lari, kita akan dikejar. Inilah seharusnya karakter sebagai seorang Muslim. Apa yang kita makan dari yang halal dan thayyibah, apa yang kita keluarkan, omongan kita, ucapan kita, tidak merusak hati saudara kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, tidak ada musuh, tidak ada yang sakit hatinya karena perbuatan kita. Dan sekali kita diganggu, sekali kaum muslimin terusik, sekali umat Islam terganggu, tentu kita enggak akan diam begitu saja. Ini karakter lebah. Tapi ada juga makhluk Allah seperti lebah, bentuk sama tapi perangai berbeda, yang dinamakan dengan lalat. Lalat bagaimana? Dimanapun dia berada, diusir orang, yang dimakan selalu, dari yang kotor, yang dikeluarkan pun juga penyakit. Kemana terbang sendiri, tidak ada nampak ukhuwah. Maka tentu kita bisa menilai, akankah kita punya pribadi seperti lebah atau malah sebaliknya seperti lalat. Maka mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Jasad yang indah yang Allah berikan ini, mari kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita banyak melaksanakan amal soleh. Mungkin selama ini kita terlena dengan kehidupan, kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Terlena kita dengan kemewahan-kemewahan yang kita miliki. Mari sama-sama kita syukuri semua apa yang Allah titipkan dan minta ampun kita atas salah dan khilaf kita. Kita berharap semakin kuat ukhuwah Islamiyah kita di negeri ini, semakin bersemangat kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar, terutama di perserikatan ini. Dan kita berharap akan muncul generasi-generasi penerus, generasi-generasi yang berkualitas, iman mantap,
akidah kuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat. Allah bersumpah dengan kata waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan. Di saat Allah berikan kita hati, mari kita tingkatkan kepedulian kita, empati kita kepada saudara-saudara kita. Di saat Allah berikan kita mata untuk melihat kemungkaran terjadi di depan kita, mari kita cegah kemungkaran dan mari kita perbanyak amal kebaikan kita. Di saat kita dengarkan tausiah-tausiah agama, nasihat-nasihat yang begitu indah kita dengar, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga menjadi amal ibadah dalam kehidupan kita. Semoga di akhir hayat kita amal yang banyak ini tentu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan kita akan berharap negeri ini selalu aman, tentram dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di ujung doa kita selalu berdoa, Allahumma ja'al hadza baladan aminan mutama'inan warzuqna halaw minas samarati innaka khairur raziqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ahli Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اجعل جمعنا جمعنا مرحوما وتفرقنا تفرق المعصوما يا الله ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يعمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.